di depan. Ya, kan dia roaming, dia roaming. Enggak, kamu mending cari dia deh, kamu cari. Apa itu? Apa itu? Eh. Jago banget ke Viloid, gak kayak ke Ari. Anjir. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Syarasya. Welcome back with me. Kalian teman-teman, kita bakalan kembali bermain Free Fire. Di sini guys ya, aku ditantang sama Kak Ari solo versus duo ya guys ya. Kak Ari itu bareng Kak Sarah. Pasti kalian tahu ya Kak Sarah Viloid. Kalian pasti tahu dong, masa enggak kenal sih sama Kak Sarah Viloid gitu. Dan guys, kayaknya Kak Ari itu pacaran guys sama Kak Sarah guys. Pacaran guys. Bentar ya guys ya, kita ejekin Kak Gulgar, Kak Ari, oke? Ini kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Ari. Halo. Kak Sarah dong, jangan Kak Ari. Oh iya, halo Kak Sarah, Kak Ari. Hai, aku mau opening dulu, kamu dengerin aja gak apa-apa. Okay. Kamu dengerin openingnya ya. Hai Rasya. Hai Kak Sarah, Kak Kulgar. Halo semuanya teman-teman. Hai, aku baru kenalan sama Rasya. Dengar-dengar Rasya katanya mainnya jago. Ah, enggak, aku mah noob. Biasanya ngaku noob itu pro biasanya. Oke. Okay. Lawan satu, berani enggak Rasya? Berani dong. Widih, berani lah ya. Kalau kalah aku ban ya. Jangan, kasihan. Enggak apa-apa, santai aja. Enggak apa-apa sih orang pro. Ya ampun. Ini luar biasa memang si Rasya ini. Kakak kelas sih 5 SD. Udah jago main Free Fire. Enggak, noob. Oke, kalau kamu menang dikasih diamond. Kalau kalah? Kalah di ban. Dikasihnya dikit aja ya, 5.000 aja ya. Aku masih ngutang 30.000 sama kamu nih. Oke. <Okay. laughs> Kemarin kita bayuan aku kalah belum aku isi. Oh. Dengar-dengar okay. Kak Sarah sama Kak Ari. Kecil-kecil nih ya. Bener-bener. Yaudah ya, kita mulai. Kita bayuan ya. Oke, kita mulai nih ya. Modenya kelas kuat, 13 ronde. Dah. Kita harus bantai Rasya, kita harus bergabung. Iyalah, kita harus kompak. Serius. Kita harus kalahin Rasya. Iya nih, bocil. Aku belum pernah ngalahin Rasya sama sekali. Kalau kita sampai kalah gimana? Malu. Enggak lah, enggak malu. Karena kan emang dia jago. Kalau kita kan sibuk jarang main jadinya. Rasya, kenapa? Kamu jago gitu makannya apa sih? Makan besi, nasi, atau apa? Jarang makan. Jarang makan dong, nanti sakit kamu. Kamu jaga kesehatan, jangan sakit. Tuh, Kak Sarah perhatian tuh sama kamu tuh. Nanti kalau kamu sakit, aku sedih. Kamu apa sih, belum apa-apa udah kena gimana deh. Ini satu hit beneran. Yang kamu rasain coba lihat itu kalau aku kayak. Sabar nih, ayo Rasya sini depan aku nih. Bernyanyi dikasih garam dulu guys. Bener-bener si Rasya tuh kan. Mamang tuh, kan aku bilang. Belum. Cuma satu shoot itu gimana? Ke pistol kan? Cuma satu shoot. Gak bisa begini, gak bisa. Lihat balasan aku. Kita nembak berdua, kenanya badan dia sekali-sekali doang. Kenapa lah udah tewas kita berdua? Bisa sih, ya ampun. Udah aku bilang. Ntar buat ajaib nih. Mamanya dulu pas ngandung dia, makan apa ya? Makan kuota kayaknya. Jago banget. Cuma satu shot pakai pistol. Kak Ari kamu mau ininya, skripnya. Anjir, songong banget lu, gue ya. Tuh, kamu hati-hati dong. Makanya pelan-pelan mainnya. Tuh, lihat diledekin dong aku. Kamu lihat kamu. Tuh. Sabar. Ya, ledekin terus aja gak apa-apa. Kapan lagi GM Free Fire diledek bocah umur berapa kamu? Belum sunat lagi ya. Ya ampun. Apa itu? Apa itu? Eh. Bang. Yeay. Sa
ya. Hati-hati aja, bentar lagi kamu di band. Jago banget Kak Viloid, gak kayak Kak Ari. Anjir. Anjir. Kamu banget. Gimana tuh? Masa kamu diketawain Bu Acil? Itu sengaja dia itu, kamu gak dibunuh. Dia cuma anak kecil-kecil sama om itu. Ya udah, tapi jangan di band dong, kasihan. Di band aja. Nah, biar kapok. Ya jangan dong, kamu kok gitu sih. Mana-mana ini dia, aku ngikutin kamu aja. Kamu jauh-jauh tuh, dia tuh mainnya roaming. Kamu ngerti, dia tuh mainnya bokong. Mana dia tuh aku? Ganteng dong, main crash code pakai double factor. Ya biarin, emang kenapa? Oh, aku lihat kamu nih, Raisya, lihat nih pemalasku. Hati-hati, siap-siap hari ini IDmu aku ban. Di ban. Tuh kan. Dari mana itu kok aku kenok sih? Ih. Mungkin enggak jelas ini si Raisya nih, jago banget nih. Raisya makan paku ini tiap hari. Apa sih? Ya Allah. Apa sih? Ya bukan ini dia, enggak jelas kena esok dulu pakai cek ini. Udah. Ayo kita cek nanti ID-nya. Pakai cek dulu dia. Tawanya enak banget ya. Jangan sampai kalah kita. Masa kita kalah sih sama anak sekolah. Tawanya ngeledek dia tuh. Kenapa ngeledek? Kalahin dong. Ayo kita kalahin sekarang. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Gimana? Ayo kita pisah ya sekarang ya. Raisya, hati-hati kamu ya. Lihat aku. Dimisah. Jadi keculik. Nih, Kak Ari keculik nih. Bisa enggak? Hati-hati kamu diculik. Anjong. Gak boleh negatif ya. Oh, dari mana itu? Oh my god. Itu dia pakai pistol doang. Dari tadi kita udah pakai senjata. Kok pakai pistol? Ya kamu bayangin kalau dia pakai senjata lain. Ya ampun. Alamak. Kamu di mana, Raisya? Bantuin dulu aja itu karinya, kasihan. Bantuin aja dulu. Ya udah, aku bantuin tapi kamu jangan kunokin aku. Iya, enggak. Enggak ya, benar ya. Iya, enggak. Jangan diapa-apain dulu. Kita pukul-pukulan aja. Ya itu bantuin dulu. Bantuin dulu, bantuin aja dulu. Ada. Kita pukul-pukulan aja deh, oke? Jangan enggak pakai kelak. Ih, Kari. Kari. Ya jangan, gak usah pukul-pukulan. Tonjok-tonjokan, terus ya. Kok gitu sih tonjok-tonjokan? Mau tonjok-tonjokan. Ya, dua ya, kita tonjok-tonjokan sekarang, gimana? Ntar dulu itu belum ini, woy, rasa. Dari tadi pakai pistol nih, pure skill kita. Gila emang ini anak bosan. Kamu sini lari-lari. Sini rasa, ditunjuk. Ditonjok, kamu juga headshot ya. Dia nonjok aja headshot. Ya ampun. Sedih banget sih. Udah jago gue. Eh kamu garang banget sih. Tuh kan. Jangan dong. Kasih ani aku. Wah kacau sih. Emang dia jago makanya gak. Kita ke bocah kelas 5 SD. Makanya dia memang 2 lawan 1. Di mana harga diri kita, cuy? Makanya nih rasanya luar biasa deh. Luar biasa orang nih. Orang Makassar tuh pada jagoan, kalian gak ngerti kenapa banyak makan ikan kalian di sana. Oh iya kan. Jadi kan makan ikan juga bikin pintar loh teman-teman ya. Jangan lupa tapi makan ikan. Aku gak suka makan ikan. Oh iya. Iya. Oh di Makassar tuh makanannya, makanan favoritnya apa? Ini yang sapi itu loh. Iya, lupa apa namanya rasanya. Apa? Apa sih? Palu basah. Iya, palu basah benar. Nah, itu makanan Kalimantan sama Kalimantan. Makassar. Sama ada satu lagi tuh yang pisang dekat Pantai Losari. Apa kali di? Oh, pisang epe. Oh, yang warna hijau. Hah? Pisang epe benar. Oh iya, pisang epe. Bisa sih, bisa-bisanya. Sekarat itu. Daerah aku sisa satu, santai. Gimana dia? Bocah ajaib. Dia lagi sekarat itu. Gimana dia? Satu daerah aku, sisa satu.
Gak usah medkit lah guys. Kamu tuh tinggal end doang tau. Kamu es kepal di situ, apa faedahnya? Kamu itu. Ya enggak di situ dianya. Di depan. Ya, kan dia roaming dia, roaming. Enggak, kamu mending cari dia deh, kamu cari dia kan. Tapi dia dari mana sih, dia juga dari Gojek. Itu orang dari mana. Apa sih rahasia kamu bisa sejago itu, Rasya? Gak tahu, gak ada yang ngajar aku. Tapi tiba-tiba gitu. Nih, pala Berbi. Dia jago ngumpet, jago gocek, jago nembak, udah. Kalau nembak cewek, kamu jago gak? Loh, masih kecil. Anjir, songong banget. Yang motornya belum bisa lu, Cil. Ya, kali ini kita menang. Gak mau tahu. Come on. Suaranya masuk kan? Cek, masuk. Aku ngendok, kamu kalo, di bawah. Kalau Kak Ari gimana kemarin nembak ke Sarah? Enggak, kita kan temenan. Kepo banget kamu. Temen apa demen? Nih. Mati gak? Enggak kan? Aman. Nembaknya aku lagi nembak itu. Oh, aku, ya. Kak Ari lagi nembak aku nih, coba tembak aku. Oh! Sini Rasya. Wush, cut. Eh, dia tuh. Eh, kamu sini. Ngeselin. Tahu enggak sih aku tuh sebel ketek. Alamak. Dia itu merayap ke cicak. Eh, itu kan dia tuh. Bentar, aku mau ngamati ya, cari. Kamu tuh kecil-kecil cabai rawit loh. Gercep banget gitu. Kamu dia tuh. Dia kayak tuyul tau gak sih, cepet banget tadinya. Aduh aku gak ngerti lagi ya, makanannya apa sih? Kapan lagi guys, bisa ngemutin ke Kulgar guys. Jangan sombong kamu, kan hampir sekarang kan. Ih, ngeselin banget ya kamu ah. Ya mati ke Kulgar. Gak jadi di ban. Gak jadi di ban. Gimana kamu? Mana orang dia jago gitu, udah gak bisa tuh. That's it, AIDS. Ada penampakan putih-putih. Tonjokin kamu tuh. Tonjok. Ih, gesit banget. Gesit dia udah kayak anak kambing. Kamu ngapain? Ayo kita tonjok-tonjokkan nih. Kok jadi senjata-senjataan? Jadi rahasianya dia harus cepet ini. Iya tuh, liat tuh. Udah dibikin pusing doang sama dia tuh. Eits. Tuh kan. Awas, Zona, mati kamu itu langsung. Ya, mati. Gak apa-apa, terhormat. Oke. Okay. Matinya karena Zona. Bukan karena dia. Dia enggak. Aduh, gak ada lawan yang lebih keras, guys. Hidup keras banget sih. Apa? Kari. Mau off aja rasanya. Iya kan, susah kan lawan dia kan. Bisa-bisanya loh. Kari. Apa? Aduh, gak ada lawan yang susah nih. Gampang-gampang semua. kamu kecil-kecil songong juga ya, rasa ya. Tapi skill sama omongan dia pas gitu. Aku pengen ngejudge juga. Gimana? Masih kena. Sekarang aku satu lagi darahku. Aku putar dia. I'm coming. Ayo, satu lagi bentar guys. Dia di mana anjir? Nipu doang anjir glumolnya woi. Wah. Tuh aku sisa satu guys. Isi darah ke sini guys. Itu sih ngilangnya kesel deh. Gak usah guys. Tuh agapan. Cepet banget. Gue cuma nipu anjir. Disitu gak ada dia. Gila nih. Tiap hari 24 jam ini main free fire dia. Makanya tidur jam 2 tuh main free fire. Di bawah kamu deh. Gede-gede. Kari mau aku makan. Jadi kasih kayak gini dulu. Garam. Garamin. Kasih garam mau dimakan. Songong banget tuh, woy. Ketawanya lucu ya. Itu tembak. Mbak. Hai.
Dia kena zona, dia kena zona. Aku biarin bola. Samperin. Iya, ini aku samperin. Mbak, gimana di belakangmu, di belakangmu? Ya ampun, tuyul. Kamu di mana tuyul? Kau hilang dia di situ, gak ada dong. Kamu jongkok ya? Lah, kok dia ada tiba-tiba? Oh my god. Itu pakai tape, enggak bisa skillnya sih. Oh, no. Benar-benar. Gila Ronaldo. Ih, cepet kali dia. Alamak, kayak penampakan itu. Pusing balap aku ngajar dia. Ya udah diledekin pong yang marah sih. Ya ampun. Yo. I love you, Rasio. Ya ampun. Aku cuma diledekin doang. Bayangin aku diledekin doang. Ya. Aku mati sadai darahku. Kenapa kan? Astaga. Astaga berusaha kamu guys ya. Aku manis. Aku di aja. Sudah aku bilang. Sudah oke kita. Sih, satu sih. Gampang empat. Kasih doang gitu. Nanti kalau nol kan kasih ya. Anjir sama lu bacot lu anak kecil. Ya. Rahasia. Kenapa? Love you Rahasia. Dari itu mah. Ayo kita damai. Yuk sini Rahasia, gua bunuh lu. Yuk, coba cari aku. Ayo aku lagi di base, aku lagi di base, aku lagi di base. Bohong anjir. Loh, no, nih kalau enggak percaya. Tuh, anak kecil jujur biasanya. Oh iya benar guys. Iya, kamu tuh jangan netting loh. Anak kecil tuh jujur baik. Sampai kita samperin lah. Kecil mainnya kayak orang gede. Iri. Bilang, bos. Wah, aku lupa aku enggak ada apa-apa. Kenapa dia lagi? Mantul mati. Akhirnya kita pukul teman. Mana Rasya? Cari. Ayo kamu ke kiri aku ke kanan. Lihat ya Rasya, pembalasan. Kamu jangan ikut aku, kita beda aja. Kita beda jalan. Siap bos. Oke. Kamu di mana Rasya? Ayo kita janjian. Udah ah, N aja guys. Apa kan? N aja. N. Oke. Okay. Kan Rasya. Aku padamu. Oh, jangan kasih kode dong. Ceritanya kode ini emang aku. Kasih kode. Udah lah. Anak kecil kamu ngomong begini. Apa? Emotin dulu aja sampai seneng aku. Dikasih granat nih aku nih. Angel lah ngeledek mulu bener lu woi. Kamu di mana Rasya? Itu di dalam duel dia. Lompat lagi keluar dia. Eh, kita suruh bantuin aja dulu guys ya. Kasian kalau dapat dua doang. Kok kesel sih aku tembus deh sama kau. Gimana dia di dalam? Aku deh, nggak ada. Aku doang di dalam. Bantuin Kak Ari dari luar. Dari luar bisa kamu tempel-tempel. Ya, aku tinggal di situ. Gila, kamu mending goy aja lah. Udah pantas. Nah, headshot lu. Mana ada darahku aja masih sisa satu. Gimana kamu? Tetetetetetetet. Sini kamu, Rasyo. Gimana sih dia? Salah! Kiri! Kena zona, kena zona! Bah! Dia pakai skill Ronaldo, gak bisa itu. Keselin nih! Eh gimana mau nembak? No! Mana? Apa? Oh kamu ke N! Mana kok dia diem? Kok diem? Rasanya diem. Rasya! Ya kenapa? Apakah baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Oh, udah.
dong. Udah-udah apa lu mau banyak bercanda lu? Enggak. Enggak. Bercandain enggak tapi matikan gue. Kamu nyadar siapa yang ngangkat kamu? Makanya jangan sombong. Orang ngeledek ke Ari, ke Ari di luar ngeledek sih. Ngeledek ke Ari doang guys ya. Kari, woi sini lu woi. Anjir lu sakit banget. Bye one bang. Bye one bang, enggak bang. Ih ya Allah. Ada nelpon, bentar. Oh, aja. Bisa aja. Halo. Bentar, Kak. Halo? Ya. Makan. Bentar aja, Ma. Ini lawan orang Eze dulu, Ma. Bentar, duluan ya. Anjir, sombong banget. Ayo kita buktiin kita bisa ngalahin dia. Masukin deh, ah. Kok kesel sebel bete gemas gitu kan lama-lama. Where is this? Oh, masih. Wah. Bentar ada nelpon lagi. Halo? Iya, Mak, bentar, Anjir, Mak. Sumpah itu pura-pura. Kamu ditanya. Sabar. Ada telepon. Anjir, songong banget. Cuma dia ngincernya aku, wey. Lihat Sarah tadi view dong. Selamat Rahsia, kamu telah memenangkan pertandingan ini. Ada telepon lagi. Telepon beneran kan? Halo sayang. Anjir. Rahsia, kamu masih 5 menit udah panggil saya. Anjir. Panas kuping aku. Anak kecil. Rahsia, kujitak kamu nanti ya. Oke, sebelum Sarah closing, ini kita mau kasih tahu kalau tadi kita ngomongnya barbar, kita cuma bercanda ya. Iya. Rahsia, kita udah sering bercanda, jadi okay. Ya, kita barbarin masalah. Jangan dibawa serius ya, guys. Iya, guys. Kalian susah banget. Ya. Oke, teman-teman, sampai selanjutnya untuk video kali ini. Gila, guys, seru banget. Kita bikin video bareng Kak Sarah Veloid dan Kak Ari Kulgar ya guys ya, GM the best di Indonesia. Kalau kalian suka main sama Kak Sarah Veloid dan Kak Ari, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video guys, bye-bye.